Jadi guys, kita tadi loading. Kenapa? Karena handphoneku hilang. Jambret sih, jatuh sendiri. Jadi dalam tas, tasnya kepenuhan, terus lompat, aku nggak sadar. Angel kayaknya langsung Jakarta Bandung PP. Waduh. Enggak, hari ini Jakarta RA Jakarta dulu. Emang iya Bandung PP langsung. Iya, makanya. Jangan hoax. Kalau ini baru balik dari COVID. Kalau sini RA PP berapa kilo? Kayaknya cuma 130-an sampai 150-an. Oh, jadi belum ada setengahnya sampai Bandung ya? Belum, belum. Ya cetek lah buat lu dan. Iya, iya. Hai Ci, ayo Ci, sepedamu mana? Ada di mobil. Di mobil. Nanti turunin kalau udah sampai Bandung. Besok yang pasti gue. Iya. Kita foto. Good luck ya buat lalu. Ini rame teman-teman. Bagi jalan karena ya jalannya kayak gini ya, arti kenapa lumayan horor. Di sini mau ngomong susah soalnya anginnya kencang, trafiknya rame, jadi banyak suara motor mobil itu. Jadi aku ketinggalan handphone bojo galak, jatuh iPhone 12 mini. Aku sempat balik tadi di kilometer sekitar 24-an. Balik coba cari tapi nggak ketemu, jadi ya udah. Terus sekarang udah terlanjur ketinggalan bojo galak Novia pakai mobil. Aku nyoba nyusul pakai sepeda teman-teman. Ini sampai Cibinong. Kosong, belakang kosong, depan kosong. Wah, uang kuat lor. Dari Bekasi, pakainya fiksi ditarik ini. Ya lumayan. Plaza Jambu 2, nggak tahu di mana nih. Arah Bogor kayaknya ya. Bogor. Kita maju terus. Mengandalkan GPX aja. So far belum ketemu yang lain, padahal udah lumayan effort nih. Akhirnya bisa ketemu orang teman-teman. Dah. Ini jauh loh. Hai. Om Yu jauh. Jadi guys, kita tadi loading. Kenapa? Karena handphoneku hilang. Bukan nggak dijambret sih, jatuh sendiri. Jadi dalam tas, tasnya kepenuhan, terus lompat aku nggak sadar, terus dicari udah ada. Tapi biru guys. Tapi kita, biru. Tapi kita jadi ada alasan buat di handphone. Kita kalori intake-nya udah berapa om? 300. Kalori intake ini loh, ini loh. Aku sudah habis no sandwich satu, mie goreng, sama kopi. Kopi. Ini kopinya yang kecil punya aku yang tangguh. Oh, tapi jangan salah, ini loadingnya ini karbonya. Iya, yang penting ini keramik. Ini kita perjalanan ke RA teman-teman. Nanjak lumayan pedes dan panjang. Lalu lintas ramai tapi untungnya nggak sampai macet, jangan sampai ya. Bakmi golek guys.
Bojo sama Novia kencang amat ya. Ampun cuy, macetnya padet banget. Oh, wah, terlihat ini buat sepeda. Ketangkep juga teman-teman. Mungkin karena macet, dia kena macet jadi kewer. Tapi luar biasa bu juga lah awal-awal. Yuk. Teman-teman, jujur boyok gak kuat, pedes banget, tapi nanggung dikit lagi Mang Ade. Ampun, Jojo kuat banget karena habis loading mungkin. Bari kesek main aja gue. Seratus meter segmennya. Iya, iya. Puncak pas, guys. Aduh. Ini indomie jadi santai, jadi langsung adem. Tak panas. Ini teman-teman, 90K. Harusnya enggak sih, harusnya berapa om? 8. Enggak sampai harusnya. 8. Saya udah makan, mau ngajak ngobrol ibu, gimana bu rasanya? Sedap. Minumnya habis ya bu? Aduh, haus banget. Yang ini rombongan ini udah mau langsung pulang. Enggak, lanjut kok. Oh lanjut ya? Lanjut ya? Lanjut. Jadi, Jakarta-Bandung. Jakarta, nih, Bandung. Angel. Angel. Kamu Jakarta-Bandung PP Angel, langsung ya Angel? Jakarta, Semarang, Jakarta. Oh gitu, Semarang. Oh ya. Lain kali aku jemput di Semarang aja ya, capek nanjak-nanjak. Sampai sini doang, balik. Oke, siap. Hati-hati ya, Angel ya. Bye-bye. Eh, Olive juga pulang? Sama, kita rombongan. Bareng ya? Soalnya si Angel ini mau latihan buat besok race ya. Enggak, memang habis Covid juga. Oh, habis Covid. Jadi, ngefek ya? Ngefeknya tinggi banget sih. Belum tinggi banget. Nah, kalau yang kalian kayaknya gejala-gejala dikit, nanti kalau olahraga kayak gini lagi nih ya, start lagi. Olive udah S1, S2 belum? Dia S1. Oh, S1. Stellar, Stellar. Hati-hati ya. Bye-bye. Hati-hati. Hah? Ayo. Ayo dia bilang sama Dani. Oh, iya. Bisa aku diajak. Nih. Tim Strong. Kenapa namanya Strong nih, tenan ini? Karena kita. Karena Terong. Seterong. So guys, beberapa dari kalian mungkin ada yang udah pernah lihat postingan kita di Instagram bahwa pada tanggal 19 sampai 20 Maret 2022 kami bakal goes muterin Pulau Bali sebanyak 500 km. Kami tuh goesnya buat charity guys. Kami akan memperjuangkan hak-hak anak-anak desa SOS yang terancam kehilangan hak pengasuhan dari orang tuanya. Harapan kami, kita semua bisa bersama-sama membantu anak-anak ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Buat teman-teman yang mau berdonasi, tidak ada jumlah minimal. Berapapun akan diterima dengan senang hati. Berapapun jumlah donasi, nya kami bakal sangat berterima kasih banget buat kalian. Buat teman-teman yang mau berdonasi, linknya ada di deskripsi di bawah ini, tinggal diklik aja. Intinya, kami goes, kalian donasi. Dan anak-anak bisa bersekolah lebih nyaman dan hidup lebih layak. Thank you.
sini yang namanya Mang Ade, guys. Dingin. Ayo turun, Ci. Turun sepedanya. Mana? Diturunin. Oh, aduh. Entar lah sampai Bandung aja. Noh, kurang. Oh, kayak keset. Sekali lagi toh. Apa istrikan? Maju mundur. Minum. Kabur pasti. Enggak. Masa? Kan udah pernah aku. Ya, biar waktu aman kan, waktu ke Dieng kan tetap biar aman dari dingin, guys. Dingin banget soalnya. Jo, tapi bagus yang itu, Jo. Itu oh iya itu SNT. Ini baru toko percobaan. Oh, percobaan. Tiap kali ya. XS XS. Tiap kali dia selalu bilang gitu. Eh, gua mau dong. Baru sampel. Percobaan. Jadi tadi kita di Mang Ade sebentar, teman-teman. Boyoknya nggak kuat, kita makan dikit tadi mie barengan sama telur sama teh hangat. Terus kita lanjut turun. Berarti dari Mang Ade ke Cianjur tuh turun, teman-teman. Kayak gini. Dan cukup dingin karena ini dari ketinggian 1400. Alhasil kita pakai windbreaker dari SNP ini. Enak banget. Dilipat juga lumayan kecil. Aku ngerasa ada sedikit rintik-rintik ya. Semoga nggak terus. Nah, ini Istana Presiden, teman-teman. Cipanas, Bogor. Hey, Bogor apa Cianjur masuknya? Mulai nanjak lagi. Sate kambing, guys. Kita mau beri makan. Oke. Okay. Ternyata tempat makannya ada di sebelah kanan. So, kita nyebrang. Hati-hati, guys. Oke. Okay. Ayam goreng. Nah, ini. Ini baru makan yang sebenarnya, guys. Yuk. Mantap. Nah, ini kita cari makan yang benar. Tadi makan enggak benar. Soalnya tuh, nek pakai jaketnya sing kok fast kok tuh. Tadi aku ora kuat, kademen. Habis, tapi enak. Sini boleh. Makanannya belum datang. Ini makan yang benar ya kali ini ya. Ya, ya, ya. Berapa hari ini yang berapa lama tadi ya pasti dari dulu tapi dari tanggapan makan ronde 2 setelah tadi domi domi ini sepertinya sangat menikmati makanan ya. Ini telepon Om Bob ya. Tambah Wah, ini paling enak emang pakai tangan sih. Nikmat ya datarannya. Nah, ini juga pakai tangan. Wah, ya. Enak pakai tangan itu the best. Lihat nih, aku makannya sayur. Oh, iya. Mentah. Saya siapa? Lalapan ya tadi. Saya minta. Kalirina. Aku Kalirina. Ya, mendadak hujan, guys. Dan lumayan deras. Dingin cuy, full turun hujan deras, kayak sangel. Ini tanpa disangka jadi salah satu ride paling epic. Hujannya ampun deh, selain karena handphone hilang ya. Ini kota mana ya ini ya? Cianjur kah? Macet salahnya sama kereta. Sepur.
Oke, ini hati-hati, mau masukin dulu. Silakan guys, kaca di mana-mana, hati-hati. Depan sih, depan sih su. Woi, woi jos. Yo mesti jos dan po. Dino iki kuwi jos. Kalian tuh kalau kalian tuh enggak kenal elevasi ya. Mau datar mau manjat stabil ya. Enak guys. 28 terus ya. Ini chapter semua tim apa gimana Mas? Ya, tim. Tim chapter. Tim chapter. MCC. MCC. Yes. Oh, keren. Ini ya? Ya. Rere semua ya? Rere semua. Kok nggak cemong ya dia ya? Iya bersih. Jaga jarak kayaknya sama depannya. Aku jaga jarak. Soalnya jos. Jadi kacamatanya. Oh adem cok. Iya adem bener. Kok masih kinclong ke helm-helmnya nggak kotor? Oh iya dong. Aku pakai jaket aja jalan gitu. Sebenarnya kamu dari mana? Keuntungannya nggak drastis itu keuntungannya. Ibu loading ya bu. Wah syahdu guys. Udah gerimis gini aja, jangan sampai hujan terus. Nah ini ada anak asli Bandung nih teman-teman. Dia tadi jemput di puncak ya? Puncak, terus ngantar kita ke arah Bandung. Satu grup ini. Halo. Nah, kita jam 5 sore sampai di KBP, teman-teman. Ambiar? Enggak. Biasa, Boy. Ya, aku yang nolong dingin soalnya. Cuman ngeleh, Cuk. Ngeleh. Sepeda ini sih ambiar. Sepedanya ambiar. Handphonenya ambil. Ya, orang-orang Bandung kayaknya geli-geli nih. Paling berapa kilo kalau dari sini Bandung puncak? 180. Kalau malah lebih jauh dari kita. Tibonya pada ambil aku berarti nanti. 161 atau 180. Ya, mereka tuh playgroundnya nanjak cuy. Bandung jam pulang kerja ngeri. Walaupun ini dari Sabtu. Pada malam mingguan kali ya. Ditambah hujan. Bikin ambiar. Trafiknya hari ini. Jadi teman-teman ini sih salah satu ride paling epic Jakarta Bandung via puncak, luar biasa. Akhirnya kita sampai di Bandung. Berapa? 2 kilo ya paling ya? Ini sudah 2 kilo lagi. Oke. Orang-orang gila nih teman-teman.
luar biasa. Wah, kue hari ini jos tenan, Ju. Mas, piye rasane, Ju? Mas, ajakin semuanya foto bareng. Oke. Yang tadi. Pos IG. Cuma pos IG enggak bisa. Yang penting kue tak mention sih, ngerti ra? Ini finish kinclong. Gila, apanya kinclong? Itu kinclong, tau? Itu? Ini finish cemong. Ini juga cemong. Cemong tapi udah tak bersih. Masih cemong emangnya? Enggak, udah bersih. Ini fresh off from the oven. Enak kan yang next finish sampai loading. Enggak loh, ini bukti loh. Ini enggak ada loading-loading loh ini tuh. Kalau loading kan pasti dia patah-patah. Mas, 170 ya? Itu nanggung, harusnya digenepin sekalian. 170, 1 kilo bolak-balik. Ya udah deh, kalau gitu ke Jakarta lagi aja ya. Ini kayaknya finish 3 jam lalu ini, udah mandi. Iya, udah ya. Banget ini baru kinclong. Iya, kinclong. Enggak ada basah-basahnya. Oke, teman-teman, finally kurang masuk lagi sepedamu. Kita sampai juga di hotel ini. Yang bikin berat, satu trafiknya, dua cuacanya, dan ketiga dinginnya. Ini dingin banget, kita mungkin udah nungguin hampir 1,5 jam. Masih 1,5 jam ya. Posisi baju basah, jadi ya ke hotel aja menggigil. Dan teman-teman, pekerjaan belum selesai. Nih, lihat kotornya kayak gini. Dan lagi gosoki, teman-teman. Biar enggak apa namanya? Bernoda. Helm udah dicuci, kacamata udah dicuci. Ya ini salah satu goes paling PR seumur hidup. Dan sekian dulu kali ini, Jabdung luar biasa reviewnya. Cycling Jakarta kalian harus nyoba. Mungkin buat perbandingan bisa nyoba juga di Semarang, Joglo Semar itu juga rekomend, dan finishnya kurang lebih bisa sama. Tapi ya kalau Joglo Semar kilometernya jauh lebih banyak. Mungkin sekian dulu kali ini, kalau pertanyaan dan saran langsung tulis ulang komentar. Ditunggu SNP Ride yang lainnya, yang perih-perih, yang bukan cuma city ride biasa. Oke, bye-bye, tetap sehat dan tetap semangat.